Halo. Halo pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami di sini dengan acara renungan pagi kita. Pada pagi hari ini, hari yang sangat indah di mana kalau Anda melihat apa namanya di belakang saya ada pemandangan yang sangat indah, itu adalah tetangga kami, ada di bukit sebelah di mana tadi pun kita melambaikan tangan untuk mengucapkan halo karena kami di sini sangat-sangat dekat satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini, sebelum kita pun melakukan aktivitas kita, ada mungkin yang ingin pergi berkebun, ada pun yang pergi ke kantor, ataupun pergi kemanapun untuk melakukan aktivitas mereka, jangan pergi dulu. Kenapa? Karena pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Kita minta Tuhan bantu kita melalui renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan. Pada pagi hari ini kami dipenuhi dengan sukacita, di mana kami merasakan Engkau masih memilih kami, Engkau masih bersabar kepada kami dalam pembentukan karakter kami. Bapa, kami ingin bersiap, kami ingin melakukan persiapan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang apa dan juga cobaan-cobaan yang dunia coba tawarkan dan kami ingin tolak. Tuhan, bersertalah dengan kami dalam renungan ini. Berikan kami hikmat, kesabaran, kesetiaan, dan kerendahan hati untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, renungan yang kita ambil, seperti biasa, kita ambil dari buku Maranatha, yaitu Tuhan Datang. Kenapa? Karena Tuhan sebentar lagi akan datang. Baik, kita buka renungan kita pada pagi hari ini. Judul renungan kita adalah Kebangunan Rohani yang Palsu. Kebangunan rohani yang palsu. Apabila Anda memiliki buku ini, saya undang untuk ambil cepat-cepat bukunya dan kita buka bersama-sama hingga kita bisa baca ya bersama-sama. Apabila Anda tidak memiliki buku ini atau buku Maranatha, jangan takut, Anda juga bisa mengambil Alkitab Anda. Karena kenapa? Karena dari renungan ini selalu ada ayat-ayat yang untuk menunjang renungan kita. Karena renungan ini tidak ditulis dengan sendirinya, didasarkan oleh tulisan-tulisan firman Tuhan dalam Alkitab dan dibahas oleh Ellen G. White. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Timotius 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Sudah diambil Alkitabnya, saya tunggu. Sudah diambil? Puji Tuhan sudah diambil. Kita buka sekali lagi di Timotius, kitab Timotius ada di Perjanjian Baru, kitab Timotius 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat keberapa? Ayat ke-5. Katakan amin kalau Anda sudah di sana. Sudah di sana? Amin, puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ya. Katakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi secara lahiriah. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sangat-sangat indah renungannya ya pada pagi hari ini ya. Dikatakan pada akhir zaman sebelum apa? Sebelum Tuhan datang, akan ada orang-orang yang memfitnah. Akan ada orang yang banyak yang menyombongkan diri. Saya banyak harta, ini semua hasil dari saya. Saya orang kaya, saya perlu dipuji, saya perlu dihormati. Sudah yang terjadi? Apakah sekarang ada? Ada. Sedang terjadi, sedang digenapi. Baik pemirsa, kita baca penjelasannya dari renungan ini. Yuk kita baca. Sebelum penghakiman Allah yang terakhir didatangkan ke atas bumi, maka akan terjadi suatu kebangunan rohani yang sedemikian rupa di antara umat Tuhan untuk mencapai kesalehan yang sejati. Seperti yang belum pernah disaksikan sejak zaman rasul-rasul. Roh dan kuasa Allah
dicurahkan ke atas anak-anaknya, pada masa itu banyak yang akan memisahkan diri mereka sendiri dari gereja-gereja di mana cinta dunia ini lebih diutamakan daripada cinta akan Allah dan firman-Nya. Wah, sangat jelas. Akhir zaman ada orang-orang yang akan meninggalkan diri dari gereja untuk lebih mencintai dunia daripada mencintai firman Tuhan. Sudah diamarkan. Apakah kita salah satunya? Kita baca lebih lanjut. Dikatakan, banyak orang, baik para pendeta dan kaum awam, dengan bersuka akan menerima kebenaran-kebenaran yang besar itu, yang telah disuruh Allah untuk diberitakan pada zaman ini, untuk menyediakan satu umat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Musuh jiwa-jiwa ingin menghalangi pekerjaan ini, dan sebelum waktu pergerakan tersebut tiba, ia akan berusaha mencegah dengan memperkenalkan kebangunan rohani yang palsu. Sampai di sini saya ingin menjelaskan, setan senang sekali ingin buat segala sesuatu yang palsu. Kalau ada baju, ada kualitas A, kualitas B. Ada sepatu, ada KW, atau kualitas KW A, KW B. Kebangunan rohani pun setan akan buat yang palsunya. Jangankan kebangunan rohani, kedatangan Tuhan sendiri pun akan dibuat palsunya. Tapi dia tidak bisa mencontohi atau mengikuti secara persis kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dia perlu bekerja sama dengan alam untuk menggoncangkan dunia. Sebab kalau kita baca bagaimana cara Tuhan datang, semua bukit-bukit bergoncang, tanah, wah, sangat-sangat luar biasa. Itulah yang setan tidak bisa lakukan. Dan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, Yesus tidak akan menginjakkan diri atau kakinya di bumi. Tetapi nanti setan akan menjelma sebagai Yesus, akan berjalan-jalan di muka bumi ini pada kedatangan kedua. Tidak begitu apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menginjakkan kakinya di bumi pada kedatangan yang kedua kali. Jadi apabila Anda kita mendengar ada Yesus di sebelah sana lagi mengobati, jangan percaya, karena itu adalah Yesus yang palsu. Karena Yesus kita tunggu sebagai umat Kristen adalah kedatangan Yesus yang kedua, di mana dia tidak akan menginjakkan diri di bumi. Sudah jelas? Baik, kita baca lebih lanjut ya. Dikatakan, pada gereja-gereja tersebut di mana ia dapat menanamkan kuasa penipuannya, ia akan berbuat supaya kelihatan bahwa tampaknya Allah menyurahkan berkat istimewa atas hal itu. Ya, ini yang dibahas tentang kebangunan rohani yang palsu. Lalu akan dinyatakan apa yang diperkirakan perhatian keagamaan yang besar. Orang banyak akan memuji Allah sedang mengadakan mujizat bagi mereka. Sedangkan pekerjaan itu berasal dari roh yang lain. Dengan kedok keagamaan, setan akan berikhtiar untuk memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Pada banyak kebangunan rohani yang telah terjadi selama setengah abad terakhir, pengaruh yang sama telah bekerja. Pada tingkatan yang besar atau yang kecil, yang akan dinyatakan dalam pergerakan yang lebih luas pada masa yang akan datang. Akan ada kesenangan emosional, satu percampuran yang benar dan yang palsu, yang akan diterima dengan baik, padahal menyesatkan. Namun tidak ada yang perlu tertipu. Dalam terang firman Allah, tidaklah sulit untuk menentukan sifat pergerakan-pergerakan ini. Apabila manusia melalaikan kesaksian Alkitab, menjauhkan diri dari kebenaran-kebenaran penguji jiwa yang jelas itu, yang menuntut penyangkalan diri dan penolakan dunia, maka memang ada kepastian bahwa berkat Allah tidak akan dicurahkan. Dan dengan peraturan yang diberikan oleh Kristus sendiri, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Ternyata bahwa pergerakan-pergerakan ini
bukanlah pekerjaan dari Roh Allah. Pemirsa yang ada di rumah, seperti saya yang katakan sebelumnya, akan ada kebangunan-kebangunan rohani yang palsu. Kebangunan rohani yang hanya berdasarkan emosional saja. Euforia belaka. Oh, dia ikut, mari kita ikut. Tetapi bagaimana cara membedakannya? Dalam kebangunan rohani itu, ini intinya. Dikatakan, apabila manusia melalaikan kesaksian Alkitab, apabila kebangunan rohani itu tidak mengikuti firman Tuhan, mengajarkan hari Sabat yang tidak benar, tetapi di dalamnya saya bertemu dengan Yesus. Apa dikatakan? Itu merupakan kebangunan rohani yang palsu. Apalagi buktinya? Dikatakan, dia melalaikan kesaksian Alkitab, menjauhkan diri dari kebenaran penguji jiwa yang jelas itu, yang menuntut apa? Yang menuntut penyangkalan diri dan penolakan dunia. Apabila habis kebaktian, puji Tuhan, haleluya. Dan setelah itu, yuk kita pergi karaoke. Mari kita cari uang lagi, lebih banyak lagi untuk berjalan-jalan ke luar negeri, having fun, foya-foya. Apakah itu kebangunan rohani yang palsu? Apakah itu kebangunan rohani yang benar? Kita dapat melihat dari buah-buahnya. Caranya, bandingkan dengan firman Tuhan, apakah dia mengangkat firman Tuhan yang tinggi, menguduskan hari Sabat yang benar, ataupun mengajak kita untuk melakukan penyangkalan diri, tidak melihat hal-hal duniawi, dikatakan penolakan terhadap dunia. Habis kita kebaktian, mari kita nonton bioskop. Habis kebaktian, mari kita pesta. Mari kita karaoke. Apa yang kita bisa katakan? Kebangunan rohani itu adalah kebangunan rohani yang palsu. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Karena dalam Timotius 3 ayat 1, 2, dan 5, banyak orang yang akan menyombongkan diri. Banyak yang akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Pemirsa yang ada di rumah, firman Tuhan jelas pada hari ini. Di mana kita diajak untuk menyangkal diri kita, menolak keduniawian atau kepelisiran yang setan buat sedemikian menariknya agar kita jauh daripada Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita pun dijelaskan sikap apa yang perlu kita ambil. Apakah kita ingin menjadi wakil-wakil Tuhan atau wakil-wakil setan? Apabila kita ingin menjadi wakil Tuhan, kita minta Tuhan untuk membantu diri kita dalam penyangkalan diri kita. Pada pagi hari ini, saya undang semuanya untuk berdoa, menutup mata kita, untuk meminta Tuhan untuk membantu kita untuk menghadapi tipuan-tipuan setan pada zaman ini. Kita berdoa. Tuhan yang di surga, pada pagi hari ini kami sangat gembira Tuhan, karena kami diingatkan kembali pada akhir zaman ini akan banyak orang yang menyombongkan diri, cinta terhadap uang, menjadi hamba akan uang, mencintai kepelisiran dunia dan lain-lainnya yang menjauhkan diri mereka daripada-Mu. Tuhan, kami tidak ingin terlibat, kami tidak ingin terperangkap dalam kebangunan rohani yang palsu. Ingatkan kami sekali lagi setiap hari bahwa Engkau tetap ada, Engkau hadir Tuhan. Di mana kami dituntut untuk menyangkal diri, meninggalkan itu semua dan mengikut Engkau. Bapa yang di surga, kami tidak mampu, khususnya kami sebagai orang muda ataupun orang tua ataupun anak-anak Tuhan. Bapa, kami tidak mampu. Kami adalah anak-anak-Mu yang ingin lebih jauh, yang sudah jatuh terlalu dalam ke dalam dosa. Tetapi kami tidak akan putus asa karena janji-Mu pasti, Engkau adalah setia dan adil untuk menerima kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke tangan-Mu sebelum kami memulainya. Karena kami percaya kekuasaan, kuasa akan Engkau berikan kepada kami untuk menangkal semua cobaan-cobaan iblis yang akan kami hadapi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pemirsa, karena telah terus berserta dengan kita dalam acara renungan pagi ini. Sekianlah renungan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan-renungan besok hari yang sangat lebih menariknya dari buku Maranatha pastinya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Tuhan pasti akan datang. Maranatha. Pak!